Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Alhamdulillah hari ini saya akan menanggapi salah satu peserta yang ada dalam grup pelatihan bulu tangkis online, yaitu Omi dari Palembang. Mudah-mudahan saya bisa membantunya ya. Oke, kita lihat dulu video Omi dari Palembang tentang pegangan raket ya, kita play. Halo Kang Jajang, nama saya Omi, saya dari Palembang. Ini pegangan raket saya kayak begini Kang. Ini untuk yang forehand kayak begini Kang. Ini coba kita ulang lagi, forehand kayak begini Kang. Ini kita lihat dulu keseluruhannya. Nah, kalau yang backhand, saya pegangnya kayak gini, Kang. Ini tampak depan, tampak belakangnya kayak gini, Kang. Jadi, saya mainnya kayak gini, Kang. Mohon koreksinya, Kang. Siap, Bang Omi. Mudah-mudahan saya bisa membantu ya. Saya juga jauh dari kata benar, tapi saya akan berbagi tips apa yang pernah saya pelajari ya. Kita lihat pegangan forehand-nya Bang Omi ini. Nah, yang ini. Kalau menurut saya, si telunjuk ini pegangannya Bang Omi ini dari kedua posisi udah mendekati benar ya menurut teori. Cuman saya sekedar masukkan aja, itu yang jari, ketika jarinya ini kalau bisa dirapetin aja nih. Jangan sampai renggang kayak di gitu ya. Mungkin itu terburu-buru aja bikin videonya ya. Kalau menurut saya ini seperti ini, pegangannya udah benar ya. Bang Omi hampir sama ya. Cuma si telunjuknya ini, si jari tengahnya ini agak dirapetin aja. Sekalian aja rapetin sama yang tiga jari ini. Untuk backhand pun udah benar. Posisinya sama ya. Tuh, teman-teman. Jadi di sininya setengah neken. Oke. Alhamdulillah Bang Omi sudah mengikuti dan insya Allah kedepannya silahkan saya tunggu video selanjutnya untuk Bang Omi dari Palembang. Untuk hasil tanggapan pegangan raket ini, alhamdulillah Bang Omi kalau menurut saya sudah insya Allah sudah benar ya. Mohon maaf jika ada yang salah, yang tidak sepaham dengan saya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan salam bulu tangkis.